Saya seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak, di mana saya harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Tapi zaman sekarang susah cari kerja, apalagi yang bisa disambi ngurus anak dan ngurus rumah, susah banget. Awalnya saya berpikir kalau dengan gelar S1 saya bisa berpeluang sama dengan orang-orang yang tinggal di kota. Namun ternyata nggak sama sekali. Ya, saya sudah coba ngelamar ke berbagai tempat ya, mulai dari yang pelosok sampai yang pusat kota, dari kantor kecil, bahkan kantor yang besar. Tapi ya itu, kendala utama saya, mereka tuh cari orang yang berpengalaman. Sedangkan saya sebagai fresh graduate, tentunya kan hal tersebut menjadi kendala banget ya buat saya. Dulu pernah cari kerja, wah kesana kemari lah, dari perusahaan A sampai ke perusahaan B, ke beberapa perusahaan, tapi ternyata waktu lihat syarat dan ketentuannya, ada kendala pribadi dari saya sendiri. Yang pertama, dari segi umur dan waktu. Apalagi sekarang kebanyakan perusahaan ya, rata-rata lah, banyak yang cari orang-orang yang belum menikah. Persyaratan dari perusahaan itu justru malah mempersulit kita, terutama bagi kita yang baru lulus. Bahkan setelah lulus, saya coba melamar ke berbagai perusahaan, ada sekitar lebih dari 25 lamaran yang saya apply ke berbagai kantor. Dan satu pun tidak ada yang kena di saya. Jadi lapangan kerja yang semakin sedikit, tidak sebanding dengan para pencari kerja yang semakin banyak tiap tahunnya. Ini jadi kendala yang cukup berat buat saya. Kalau saya sebelumnya sebenarnya pernah bekerja sebagai penulis di salah satu web milik pemuda di desa ini dengan gaji Rp20.000 per artikel, dan artikel itu berjumlah 1.500 kata, dan itu saja apabila artikelnya tayang. Kalau nggak tayang ya nggak digaji sama sekali. Selain itu saya juga pernah bekerja di media berita. Nah, di situ saya berharap besar bisa menjadi jurnalis, namun setelah beberapa bulan bekerja, tidak ada gaji sama sekali, dan saya memilih untuk berhenti. Mungkin ini ya kendala buat kita yang hidup di desa, serba keterbatasan. Secara ekonomi pun, kita yang hidup di desa lebih lambat ketimbang perputaran yang hidup di kota. Karena saya juga pernah memulai bisnis, di antaranya ternak lele, jualan roti bakar, bisnis fashion juga pernah, dan yang terakhir saya juga memulai ternak kambing. Namun dari semua bisnis saya tinggal kambing itu saja, itu pun hanya 2. Saya tahu lowongan portal Jember Group ini dari teman suami. Awalnya nggak tahu, wah ini perusahaan apa. Pas saya lihat, oh ternyata media. Wah, ini media mungkin seperti wartawan ya, cari-cari berita di lapangan. Tapi pas lihat syaratnya, ternyata kerjanya bisa di mana aja. Cuma bermodal laptop dan internet. Sambil cari-cari lowongan kerja yang lain, salah satu teman saya ini ada yang kasih info ke saya, ada lowongan kerja di portal Jember Group. Pas saya cek, di situ tidak ada syarat yang mengharuskan berpengalaman. Wah, ini kan sepertinya menarik ya. Jadi saya iseng coba apply lamaran ke portal Jember Group. Dan ternyata setelah beberapa hari, alhamdulillah saya keterima, saya masuk di grup. Meskipun saat itu saya masih belum tahu, ini kan yang tertera di situ konten creator ya. Saya belum tahu konten creator di portal Jember Group itu ngapain. Tapi karena tidak ada syarat berpengalaman itu tadi, saya coba masuk, alhamdulillah keterima, dan saya ikut pelatihan. Kemudian ada lowongan tes CPNS, saya mencoba keberuntungan saya di sana. Siapa tahu saya bisa diterima sebagai pegawai negeri sipil. D1
di sela-sela saya menunggu jadwal tes CPNS, saya mengetahui di Instagram bahwa ada lowongan pekerjaan sebagai konten kreator di portal Jember. Awalnya saya muncul keraguan, jangan-jangan saya tidak digaji lagi seperti dua media berita yang pernah saya ikuti sebelumnya. Namun saya mencoba berhusnudzon, menaruh harapan saya di sana, dan alhamdulillah saya diterima. Alhamdulillahnya lagi, gaji pertama saya jauh di atas UMR. Saya sangat bersyukur dapat kesempatan kerja di portal Jember Group ini. Perusahaan profesional dan menggaji saya dengan profesional. Karena untuk ukuran fresh graduate seperti saya ini, dapat gaji UMR aja sudah alhamdulillah. Tapi ternyata di portal Jember Group ini saya bisa dapat gaji yang lebih besar dari UMR yang ada di Indonesia. Ini kan salah satu keberuntungan juga buat saya. Alhamdulillah dengan saya bergabung di portal Jember Group, saya bisa membantu suami secara finansial dan saya mendapat keduanya. Pekerjaan di rumah beres dan pekerjaan di kantor juga beres. Karena fleksibilitas waktu bagi saya seorang ibu rumah tangga itu sangat penting. Awalnya saya tidak pernah berekspektasi memiliki gaji besar, namun karena Pak Hari sama Pak Sulis selaku CEO PRMN dan Pak Hari selaku CEO Portal Jember berpesan bahwa tugas konten kreator di 3 bulan awal adalah lancar menulis. Jujur saja, bayangan saya pertama kali bekerja di Portal Jember, saya akan mendapat gaji sekitaran 300 ribuan itulah. Meskipun ekspektasi saya rendah soal gaji, saya tetap bekerja keras, selalu capai KPI setiap hari, tetap semangat, dan alhamdulillah di bulan pertama gaji saya sudah sampai sekitar 6 jutaan. Dan di bulan keempat saya sudah mencapai gaji sekitar 24,5 juta rupiah, alhamdulillah. Tentunya hal itu di luar ekspektasi saya yang kesehariannya hanya seorang peternak kambing, hidup di desa, jauh dari kota, tidak menyangka sama sekali bahwa saya bisa mendapatkan gaji tersebut. Syukur alhamdulillah. Dengan mengusung konsep media brander, Pikiran Rakyat Media Network mengajak para wartawan di berbagai daerah yang ingin scale up menjadi pengusaha media secara profesional untuk bergabung bersama. Karena dengan menjadi seorang pengusaha, wartawan pun punya kesempatan untuk membuka lapangan kerja. Dengan banyaknya pengusaha media yang tumbuh di berbagai kota di Indonesia, menciptakan solusi pengangguran, solusi ekonomi bagi anak-anak muda di berbagai daerah, tidak hanya di kota-kota besar. Mereka tidak harus merantau keluar kota untuk mengadu nasib. Tapi dengan menjadi seorang konten kreator di mitra-mitra PRMN, mereka bisa memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki pendapatan yang layak, bahkan pendapatan yang sangat layak. Dengan konsep mediapreneur yang mengedepankan semangat gotong royong di mana mitra dan PRMN berbagi beban, berbagi sumber daya, membuat pendapatan itu berputar merata ke berbagai daerah. Jika sebelumnya pendapatan bisnis medianya berputar di kota-kota besar, hari ini dengan mediapreneur pendapatan itu terdistribusikan ke berbagai daerah, termasuk di Jember. Dari situ terdistribusi kembali kepada siapa? Kepada para konten kreator yang tinggal di berbagai daerah, tinggal di desa-desa, tinggal di pelosok-pelosok. Mereka memiliki panggung yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Karena itu kami berharap PRMN terus tumbuh, sustain, agar terus istiqomah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk Indonesia, menghadirkan solusi ekonomi bagi anak-anak muda di seluruh Indonesia. Jujur saja, dengan sistem kerja yang seperti ini, sangat membantu kita yang tinggal di desa, khususnya saya sendiri, untuk mendapatkan gaji yang layak dan memiliki peluang sama dengan mereka-mereka yang tinggal di kota. Namun yang paling bisa membuat saya bahagia adalah saya bisa membagikan sedikit rezeki saya untuk orang-orang terdekat,
seperti orang tua, mertua, istri, dan saudara-saudara saya.